Alright, 9 Februari, baru banget gue dari Banyuwangi. Dan sekarang baru sampai Jember, lapar banget. Iya, yeah, sedikit ngantem mie ayam gaib cuy. Gila, banyak banget. Gila, banyak banget mie nya harganya cuma 7.000, tapi kenyang banget. Sebenarnya bukan hari ini yang mau gue vlogin, karena gue baru pulang dari Banyuwangi. Dan ya, kalian harus nonton petualangan kemarin cuy. Langsung aja kita ke petualangan kemarin with my love. Enjoy. Welcome back to the vlog. Dan kali ini udah ada di Banyuwangi lagi. Okay. By the way, sorry banget. Lihat tuh rambut gua berantakan. Lanjut. Bareng sih. My lovely. Sekarang kita mau nonton. Emang sengaja tadi vlognya nggak dari rumah terus naik kereta kayak biasanya, soalnya tadi tuh aku hampir ketinggalan kereta. Jadi nggak sempet. Terus di waktu di keretanya itu rame banget, jadi nggak bisa lah, nggak sempet buat opening situ. Jadi kita langsung ketemu, terus kita sekarang nonton. Mau nonton, kita nonton. Go. Piece of pay. Akhirnya kita nge-vlog lagi buat yang kedua kalinya. Ya, soalnya kemarin sibuk banget buat persiapan CPNS. Suruh belajar lah apa. Jadi gak sempat buat vlognya, gak sempat ke Banyuwangi, dan kita baru ketemu nih 1 bulan kemudian. Kamu kangen gak sama aku? Kangen banget. Serius? Bisa di sini, ntar kita kemana ya? Kita belanja ya. Belanja. Belanjain nanti. Serius mau belanja? Iya. Baik, nonton dulu. Habis nonton. Habis belanja, makan siang. Setelah makan siang kita kemana lagi? Pokoknya hari ini. Aku nggak tahu sih. Kita kencan. Karena kamu, aku ngajakin kamu kemana? Oke. Okay. Ini kita nonton. Jam 11, kurang 15 menit lagi sih, cuman ya kita duduk aja dulu di sini. Tadi juga sempat makan sih kita di Konato ya kan? Iya. Makan di Konato tapi nggak di vlogin soalnya yang kemarin kan kita udah di sana. Ikuti terus ya. Nanti aku ceritain dikit-dikit lah kayak gimana ceritanya. Boleh-boleh. Lumayan juga loh di sini apa tempat nontonnya. Iya, nontonnya udah kelar. Seperti biasa Harley Quinn kayak gimana penampilannya dengan lincah-lincahnya ya kan. Dan ceritanya sih komedi banget dan thriller parah. Jadi kalian wajib nonton Birth of Pierce. Keren parah gila. Tegangnya kerasa banget, lucunya keren banget, ceritanya juga nggak kayak biasanya sih. Jadi kita benar-benar dimanjakan dengan plot yang keren banget, diceritain semua dari awalnya. Semoga ada kelanjutannya cuy. Sekarang mau nemuin pacarku dan ya anterin dia, dia pengen shopping katanya. Kuy. Udah sayang? Udah. Yuk kita choose momen berikutnya. Kita mau kemana lagi? Ayo. Kita mau, katanya kamu mau belanja. Oh, jadi iya. Enggak? Jadi dong. Ini tarik bacaannya, jangan didorong, tolong. Yuk.
Belajar di mana tapi? Di ya. Gak tahu lah ya, ntar wis pokoknya sak nemunya. Pokoknya yang bagus-bagus di mana. Again and again. Setiap ke Banyuwangi itu rasanya sayangku gak ikhlas banget dia kalau gak beli T-Brick sama Pok-Pok. Favorit banget. Ini ada T-Brick. Gula aren. Brown sugar kan. Dia lagi beli Pok-Pok. Enak banget ya di sini ngantri Pok-Poknya. Cuman satu orang anjir. Kalau di Jember harus nunggu berjam-jam, gila. Tuh, si cantik senyum-senyum. Beli apa, Ceng? Beli chicken pok-pok. Chicken pok-pok? Iya. Kita setiap kesini loh beli itu. Iya, karena aku suka. Sama beli ini. Tapi sekarang gula arennya ada, jadi gak pakai strawberry-strawberryan. Soalnya enak yang ini. Iya kan? Iya, sama kayak punya kamu. Iya, aku juga suka itu. Kalau di Jember juga aku beli rasa itu. Di sini adanya di Roxy. Emang di dekat rumahmu sana nggak ada? Ada, adanya tuk-tuk. Oh, tuk-tuk ya? Tuk-tuk for life ya? Di Jember ada baru loh, gulu-gulu itu. Apa itu? Ada gulu-gulu itu yang viral di Jakarta itu. Oh, ada bubble-nya gitu? Iya. Sama T-Brick enakan mana? Enakan T-Brick kalau kataku. Mas, soalnya T-Brick merakyat banget. Ini segini 13.000, kalau gulu-gulu itu kalau enggak salah 35.000 satu cup. Makan ini pasti ya? Iya. Ya. Makanya. Tapi kalau rasa enakan ini. Menurutku sih. Enak enggak? Sayang, katanya kamu mau belanja. Iya, bentar lagi. Masih capek habis nonton. Kita makan dulu. Makan apa emang? Kita nyemil ini loh. Pok-pok. Enak banget anjir. Dia beli yang kulit kok. Suka banget yang kulit. Padahal tak kira ini ayamnya. Kira ini daging ayamnya. Ternyata kulit. Padahal kamu ngerasa kalau yang kamu beli itu salah ya? Iya. Ternyata kesalahanmu itu aku suka. Tapi enak. Enak lah, kulit kok. Ntar lagi belanja baru. Oke, okay. Makan dulu ya. Alright, belanjanya udah kelar. Ya, mungkin kita mau nongkrong-nongkrong dulu di KFC atau di mana. Soalnya di luar lagi hujan ya nggak? Iya, dingin banget. Capek. Udah. Kita minum-minum dulu ya. Mungkin vlognya kita lanjutin ntar. Malam ya, kita keluar lagi nggak malam? Ntar malam keluar dong. Ya udah. Kita dinner. See you. See you. Bye bye. Lagi di bareng lagi untuk kedua kalinya ya. Soalnya dari tadi tuh nyari tempat tapi pada rame ya kan, parkirannya tuh pada full ya kan, akhirnya parkirannya full terus susah, jadi nunggunya lama, males banget, takut kemalaman.
Jadi kita makan di sini lagi aja. Soalnya di sini juga enak kan? Iya. Kamu pesen apa? Aku pesen spaghetti. Seperti biasa aku pesen burgernya yang gila gede banget. Ini udah datang juga. Bang. Habis ya? Haruslah. Tuh kita kan makannya enggak banyak-banyak kayak kemarin. Tumben ya, sayang. Datangnya cepet banget loh. Iya, tumben banget. Ya udah makan yuk. Selamat makan, sayang. Selamat makan. Wanita habis makan selalu lipstikan. Biar kenapa, sayang? Biar tetap cantik. Tapi bentar lagi kita pisah. Tapi kan kita nanti berjumpa lagi. Kapan? Minggu kedua? Dua minggu lagi ya. Satu bulan dua kali. Baiklah. Tapi aku ajak ke tempat lain. Iya. Okay. Gak mau pulang emang kamu? Pengennya sama kamu terus. Iya. Doain aja bentar lagi kita cepet nikah. Amin. Oke, kita segini aja ya vlog untuk hari ini. Sekarang kita mau pulang. Mau balik? Saatnya balik, bro. Sudah malam. Anak perawan harus dipulangin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yoi, ditonton juga video-video kita yang kemarin. Dan share ke teman-temannya, suruh subscribe juga. Nanti kita bikin vlog jalan-jalan kemana lagi? Mungkin sayang ke Jember kali. Iya, mungkin ke Jember. Oke. Pulang ini ya. Oke. Okay. Bye. See you next vlog. Bye. Oke, guys, di sini gue mau kasih tahu ke kalian bahwa my lovely, dia itu ngadain giveaway. Giveaway-nya apa? Dia itu punya produk yang udah dia jual dari dulu, yaitu lotion super whitening. Nah, jadi kalian kalau mau ikutan giveaway-nya, kalian buka Facebook terus cari itu namanya Mika Ovi Christine. Nah, terus caranya ada di sini. Nah, itu syaratnya, giveaway minimal 25 orang yang ikut akan segera diundi. Dapatkan hadiah gratis, caranya gampang banget. Semua ada di gambar. Pemutih badan beauty care giveaway. Dapatkan hadiah 1 paket lotion super, 1 paket hemat, dan 2 pulsa 50.000. Cara ikutan giveaway-nya, 1, like postingan ini. Jadi kalian harus like postingan ini. Yang kedua, tag 3 teman kalian itu di komen. Di komen postingan ini. Yang ketiga, jangan lupa, itu syaratnya subscribe YouTube channel Frizario Yuda Hanggara, yaitu channel ini. Dan keempat, kalian tinggal screenshot bukti subscribe dan kirim ke WhatsApp nomor yang tertera di situ. Nanti setelah kalian kirim ke WhatsApp, kalian dapat nomor undian. Nah, nomor undian itu yang nantinya akan diundi untuk mendapatkan 4 orang pemenang. Dan giveaway ini akan diundi dan diumumkan pada 19 Februari 2020. Tetapi itu di bawah ada NB. Giveaway akan diundi jika minimal peserta sebanyak 25 orang terpenuhi. Jika tanggal 19 Februari belum terpenuhi, pengundian akan diundur sampai syarat minimal peserta terpenuhi. Oke? Jadi kalian bisa ajak teman kalian semuanya buat ikutan ini giveaway. Syaratnya gampang banget kan? Dan kalian bisa dapetin itu tadi, 1 paket lotion super, 1 paket hemat, dan pulsa 50.000 buat 2 orang pemenang. Jangan lupa ya, guys.
ikutan giveaway-nya. Lumayan kan gratisan giveaway hunter. Oke, thank you.